bangunkan aku. Aku udah bangunin kamu. Oh, udah diinjek-injek. Kamunya aja tetap ngorok. Ah. Ada apa? Semua kumpul di sini. Macam upacara bendera saja. Bos Tirko mau ngenalin kita sama anaknya. Nah, anaknya itu yang bakal megang semua usaha Bos Tirko di sini. Anaknya yang kuliah di Inggris itu? Sudah balik ya dia? Baru sampai tadi malam. Makanya kita disuruh ngumpul di sini. Belum mandi ya? Wah, muka kamu itu kusut banget. Jangankan mandi, cuci muka pun tak sempat aku. Mendingan kamu cepat cuci muka. Sebentar lagi Bos Dirko datang, langsung inspeksi. Modar gue, huh? Sono cepat. Cuci muka dulu aku. Selamat pagi. Di sebelah saya ini adalah Anya. Dia nantinya yang akan meneruskan perusahaan-perusahaan saya yang di sini. Jadi, dengan adanya kedatangan anak saya, jangan sampai menurun semangat kerja kalian, tapi justru ditingkatkan. Ngerti? Mak! Antara lain, sudah cepat mana ini? Lempar kemana tadi itu? Ya, selamat pagi semuanya. Saya Anya. Saya lulusan dari London University. Saya sudah. Karena kalian akan No. Baru 10. Tinggal 10 lagi, ayo. Baru 10. Baru-baru aku sudah minta diisi ulang ini. Noh. Sudahlah, Noh. Tak ada yang lihat ini. Pak Dirgo tak ada. Anaknya pun tak ada. Sudah. Kau bilang saja. Aku sudah lari 20 putaran. Ya, Noh ya. Ya.
Siapa bilang ada orang? Kamu mau tawar-menawar sanksi? Tidak lah, Mbak. Saya cuma memastikan aja. Rano ini bisa hitung atau tidak? Kok bisa hitung tidak? Hitung yang benar. Kok salah hitung? Kau salah lah. Tak mungkin segitu. Mbak. Kau pikir saya saudara kamu apa? Panggil saya Miss. Iya, Miss. Udah berapa putaran? Sudah berapa? 20 sudah. Baru 10. Yaudah, saya pikir cukup. Udah siang juga sekarang, mendingan kamu balik kerja. Saya nggak pengen gara-gara saya menghukum kamu, keuntungan perusahaan jadi berkurang. Dan saya mau ngingetin ya, kalian udah nggak bisa lagi bermalas-malasan di perusahaan ini. Karena sekarang saya yang akan mengurus semuanya. Dan ini akan jadi mimpi buruk buat kalian berdua. Ingat! Ingat, Mbak. Miss. Ingat, Miss. Ya udah, kalau misalnya ingat sekarang kerja. Ngapain di sini mau lari lagi? Tidak. Boy, lesu banget sih. Iyalah, mana tak lesu. Aku baru lari 10 putaran. Tertekan aku ini. Capek hatiku. Payah kali tuh, Bos. Nar, menurut kamu bagaimana? Apanya? Misalnya. Agak lah. Cantik. Kalau itu aku juga tahu. Maksudku itu bagaimana nanti hubungannya dia itu sama pekerjaan kita di sini. Itu. Ngomong yang jelas. Menurut aku, kita akan dalam posisi, situasi yang seram. Jangan nakutin kamu. Kau dengar dulu. Ya. Ah, dengar. Miss Anya ini kan lulusan luar negeri. Yakin kali aku, dia pasti akan terapkan ilmunya di sini. Bahayanya, kalau apa yang diterapkan itu tak sesuai sama kita. Tak sesuai dengan kerja kita. Payahlah kan tuh. Benar juga ya. Makanya Nu, kita harus lihat sejauh mana misalnya ini akan mengancam kita. Kita harus awasi terus misalnya. Kalau dia sudah mulai keterlaluan, kita harus bergerak. Benar, Nar. Aku bantu kamu. Nah, begitu teman. Tingkat hunian hotel kita dalam tahun-tahun terakhir ini menurun. Tapi nggak tahu apa penyebabnya. Anya akan coba atur ya, Pi. Kau lah kau. Wona! Sini kamu. Siang, Bos. Selamat siang, Miss. Jadi ini manajer kita? Iya, Miss. Pantesan aja hunian hotelnya menurun. Manajernya kayak gini. Pastiin ya, kalau mau kerja itu baju yang rapi. Sudah rapi nih, Miss. Baju dan celana sudah saya setrika 3 kali. Lalat pun kalau kesini, tergelincir dia. Sepatu sudah saya semir. Saya pun sudah pakai minyak wangi dari Paris. Meskipun itu kali satunya lah. Kayak gini kamu bilang rapi? Anya, Papi lihat juga sudah rapi kok. Nggak ada masalah. Papi nggak boleh menyepelekan hal-hal kecil. Bisa fatal akibatnya. Naikin resleting kamu. Kenapa, Miss? Resleting kamu naikin. Sudah, Miss. Beneran, udah? Sudah, Miss.
Karena sudah tidak ada lagi angin yang masuk. Tidak masuk angin dia. Malah ketawa, bukan kerja yang benar. Saya mau lihat fasilitas hotel. Iya, Miss. Anya, Papi tunggu di ruangan saja ya. Kamu sama Bonar. Ya, Papi. Terus kalau misalnya Anya mau nanya-nanya gimana? Bonar tahu semuanya. Lagian Papi pinggangnya sakit ini. Kalau buat jalan terus, oke? Ya udah. Mari, Miss. Naiklah dulu. Beli wayan? Ya, Pak. Ya, Pak. Antarkan kami ke tempat yang bagus-bagus saja ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Tanya bos Virgo. Kamu tadi pagi ikut pengarahan nggak? Ikut lah, Miss. Masa Miss lupa? Kalau misalnya kamu ikut, harusnya kamu tahu. Kalau seluruh perusahaan ini, semuanya udah dikasih sama saya tanggung jawabnya. Makanya itu, kalau punya kuping tuh buat dengar. Ya, Miss. Inilah, Miss. Kamar terbaik yang kami punya. Lama banget sih ini TV-nya nyala. Ini mana channelnya? Mungkin ada gangguan di antena, Miss. Karena di sini dekat dengan bandara. Benerin dong makanya. Ah, ya, Miss. Terus ini udah berapa lama nih furniture nggak diganti? Oh, ini baru, Miss, furniture-nya. Baru 6 bulan kami ganti. Jadi kekuatan, kenyamanan, bisa dicoba lah, Miss. Nah, kalau furniture yang masih baru seperti ini, Miss. Ada bunyi-bunyi sedikit. Ya ampun, lihat ini, debunya banyak banget. Di lantai, di meja. Semuanya debuan, gimana sih? Berantakan. Ah! Ini apaan lagi? Ini punya siapa? Bukan punya saya, Miss. Saya juga tahu punya kamu. Ini mungkin punya tamu yang barusan check out. Nanti saya kasih tahu bagian lost and found. Harusnya kamu itu santai dulu. Baru datang di Bali kok sudah langsung mau kerja. Memangnya kamu gak kangen apa sama Papi? Ya kangen, Pi. Cuman ini pekerjaannya udah gak bisa ditunda lagi. Ya kamu kan bisa istirahat sehari atau dua hari. Pekerjaan bisa nunggu kok. Nah, ini nih yang harus Papi ingat. Kalau pekerjaan bisa diselesaikan sekarang, gak boleh ditunda-tunda, Pi. Harus langsung diselesain. Ya sudah. Sekarang kita pulang kan? Enggak, Pi. Kita harus ke kafe dulu. Dan nggak bisa ditunda-tunda. Pak, kita ke kafe ya. Macam singa betina saja. Baru datang saja, sudah habis-habisan aku dikerjainya. Bagaimana kalau seminggu, sebulan,
Setahun. Alamak. Kurus kering lah aku ini. Rano. Kenapa kau? Dari tadi aku ajak ngobrol. Diam saja. Masih terus saja bekerja kau. Macam tak ada hari lain. Emangnya cuma kamu saja yang stres? Kamu nggak lihat apa ini semua? Semua laporan keuangan selama 6 bulan terakhir. Aku harus selesaiin. Dan besok pagi dia mau kesini. Sama lah kalau begitu kita. Malah cengar-cengir. Duduk sini bantuin. Kau memang teman aku. Tapi untuk urusan kerjaan, sendiri-sendirilah kita. Aku pulang dulu. Aku tunggu kau di kos-kosan. Selamat mengerjakan PR. Darano. Nar! Nar! Gak setia kawan kamu, Nar! Nar! Anya. Belum tidur kamu? Belum nih, Pi. Masih banyak berkas-berkas laporan yang harus diperiksa. Ya. Kamu harus memperhatikan kesehatan kamu. Jangan sampai kecapean. Iya, ini juga bentar lagi mau tidur kok, Pi. Kamu kok masih menyimpan sarung bantal itu? Ya iyalah, Pi. Ini kan yang ngingetin Anya selalu sama Mami. Seandainya saja Mami itu masih ada, pasti dia akan bangga melihat kamu sekarang. Sudah menjadi gadis yang pintar, tangguh, dan tidak cengeng lagi. Ya, untung ada sarung bantal ini, Pi. Yang bisa ngingetin Anya sama Mami, dan ngerasa Mami selalu ada di sisinya Anya. Ya sudah, cepat selesaikan. Karena besok kan masih banyak yang mesti harus kamu kerjakan. Ya, Pi. Siap. Baru saja misalnya datang kembali, sudah bikin aku begadang, Nar. Hari ini apa lagi? Makin banyak saja masalah yang diangkat sama dia. Inilah nggak benar, inilah nggak beres. Tak ada yang beres sama dia. Kenapa kau berhenti? Aku malas ke kafe, Nar. Alamak. Janganlah begitu. Janganlah kau kalah sama Miss Anya. Kita harus buktikan kalau kita bisa bekerja. Ya. Ayolah. Semangatlah, No. Ya. No. Ayolah, No. Hey. Semangat. Ya. Kau pun itu, orang nyangka kita... Kau pun! Orang kamu yang meluk aku, kok. Miss, panggil saya, Miss. Kok belum pakai seragam? Tadi saya baru datang terus. Katanya Miss cari saya. Saya nggak sempat ganti baju, langsung buru-buru ke sini aja, Miss. Ini laporan keuangan Hotel Elit atau laporan keuangan RT? Maksud Miss? Udah nggak ada lagi yang pakai laporan kayak gini. Biasanya Bos Dirgo terimanya yang seperti ini, Miss. Saya ingetin ya sama kamu. Kamu sekarang ini kerja sama saya, bukan sama Papi. Jadi saya minta semua laporannya diganti. Hah? Diganti? Iya, diganti. Dan sebelum makan siang nanti, harus udah selesai semuanya. Karena saya masih banyak kerjaan. Ngerti? Ya udah kalau ngerti dikerjain dong sekarang. Iya, Miss, ya, Miss. Ini saya ganti, Miss, ya. Mau kemana kamu? Mau bikin laporan keuangan lagi. Kamu pikir saya udah selesai ngomong?
sekarang saya udah selesai ngomong. Kenapa kamu? Malas aku. Kenapa? Suasana kerja sudah tak enak kurasa. Kemarin capek-capek aku bikin laporan kerja. Disuruh gantinya pula sama si nenek gerondong itu. 4 tahun aku kerja jadi manajer hotel. Belum pernah aku disuruh kerja rodi macam ini. Sabar, Nar. Kau bisa sabar. Aku tak bisa. Capek, aku capek. Ya, tapi kan... Tak pakai tapi-tapian. Kita harus melakukan sesuatu sebelum kita diperlakukan semena-mena sama si nenek gerondong itu. Lagaknya sok profesional. Ngomongnya jangan keras-keras. Kenapa kau? Hah? Kau takut? Takut ada mata-mata? Hah? Nenek gerondongnya sekalipun, ku tumbuk dia, ku libas nanti dia. Kau berani sama saya? Miss, dari tadi miss di sini. Kenapa? Gak boleh saya ada di sini. Ya boleh lah. Ini kan punya miss. Dan di gerondongnya siapa? Ini neneknya Rano. Macam nenek gerondong, cerewet kali. Mending siapin laporannya deh, daripada siap-siap kerjaan baru. Iya, miss. Dibilangin gak usah kenceng-kenceng. Kau tak kasih tau aku. Gimana aku mau ngasih tahu kamu? Kamu ngomongnya ngerocos aja. Namanya orang Medan. Ya pasti ngerocos. Cintaku yang pertama. Jadi harusnya kita gimana? Aku juga bingung, Nar. Kalau aku bingung, kau jangan ikutan bingung. Loh. Jadi aku mesti bagaimana? Hah? Memangnya aku ini wakil rakyat yang bisa tinggal diam melihat rakyatnya melarat? Ya nggak bisa, Lanar. Kalau kau bingung, apa kau ada solusinya? Payah. Tak bisa aku harapin kau. Udah begini saja. Bagaimana kalau kita langsung ngomong saja ke bos Dirko? Kita kasih tahu kelakuannya Anya. Itu bagus tuh. Setuju kau? Oke lah kalau begitu. Ayo langsung saja. Lo, kau sajalah yang ngomong, ya. Kok aku sih yang ngomong? Ini kan ide kamu. Jadi kamulah yang maju. Ini buat kebaikan kita bersama. Ya, tapi kan ini ide kamu. Gimana kau ini? Aduh! Loh, ada tamu tuh. Kok nggak kedengeran belnya? Soalnya bos, kami berdua belum sempat pencet belnya bos. Oh begitu? Iya bos. Ada yang penting? Ayo. Ya, duduk. Iya bos. Ada yang penting? Begini bos, ini Rano mau ngomong bos. Ada apa noh? Tunggu aku. Anu pak, bos,
maksud kedatangan kami berdua ini sebenarnya Bonar mau membicarakan soal Miss Anya. Bicara tentang saya. Kok aku yang ngomong? Bonar? Ya, Bos. Maksud kedatangan kami berdua, kami mau mau bilang terima kasih sama Miss Anya. Jadi kami berdua sangat berterima kasih sama nasihat Miss Anya. Biar semangat kerja kami tambah lagi ya. Terima kasih Miss Anya. Baguslah kalau begitu. Ada yang lain? Nah, sudah. Kalau memang tidak ada yang lain, kebetulan saya akan keluar sama Anya. Sudah, Bos. Terima kasih, Bos. Ya. Sudah. Permisi, Bos. Ya. Miss. Kenapa marah-marah? Sudah. Sudah. Kenapa kau marah sama aku? Hah? Aku gak marah, Nar. Cuma aku gak suka sama sikapmu tadi di dalam. Maksud kamu ngajak aku kesini ini kan? Mau melapori misalnya sama bapaknya, toh? Hah? Tapi kenapa kok kamu kesannya tadi di dalam kayak ngejilat Bos sama misalnya? Iya, ya aku ngerti, aku ngerti. Kalau kamu sudah ngerti, kenapa kamu tadi gak ngomong saja langsung, hah? Mau nunggu apa lagi, ya? Mau nunggu semua karyawan itu nggak tahan sama perlakuan misalnya? Bukan begitu, bukan begitu. Terus yang begitu itu maksud kamu itu bagaimana? Hah? Begini, kita ini harus punya strategi. Tidak ada pemenang perang yang tidak punya strategi dalam berperang. Terus hubungannya apa? Kita harus tahu timingnya. Kita harus pintar-pintar membaca situasi. Loh? Tadi kan timingnya sudah pas. Ada misalnya, ada Bos Dirko. Kalau kamu tadi ngomong langsung, sudah beres urusannya. Beres macam mana? Hah? Kalau tadi kita ngomong sama Bos Dirko, nah misalnya pasti dengar kan? Dia pasti bela diri. Kalahlah kita. Hah? Kalau gitu, bukannya beres kerjaan kita. Kerjaan kita dipres terus. Benar juga, Anar. Sekarang kau baliklah dulu. Biar aku sekarang mau jalan-jalan, mau hirup udara segar, biar dapat ide yang cemerlang. Aku pulang, kamu jalan-jalan. Ya. Nah, ya? Pulang dulu ya. Restoran lagi. Karir itu harusnya naik lah. Itu tandanya kita berkembang dan maju. Seorang penulis di kelurahan. Jadi anggota dewan, itulah maju. Ketua RT. Jadi menteri, itu juga maju. Masa aku manajer hotel harus jadi pelayan di rumah makan lagi? Ya, tak cocok lah aku rasa. Hehehe.
kakiku dong. Aduh, Bapak. Aduh, gimana sih? Tolongin dong, tolongin. Aduh. Bapaknya hati-hati dong. Terus hati-hati, bapaknya aja nyebrangnya nggak lihat-lihat. Ya, udah berdebatnya nanti aja di kantor polisi. Sekarang bawa nih ke rumah sakit nih. Lihat tuh. Ah, tambah berdarah. Tambah berdarah. Tambah berdarah. Aduh, saya takut, Mas. Salah darah, Mas. Gimana dong? Tolongin. Aduh, bapaknya caranya kaki kita aja. Ayo, bilangin aja. Ada apa, Bli? Aduh, nabrak. Tuh yang nabrak. Miss Anya. Bono, cepetan bantuin saya. Tolong saya cepetan sekarang, cepet. Miss Anya yang nabrak? Bukan mobilnya yang nabrak. Ah, ya sama saja lah, Miss. Bapak-bapak, ibu-ibu. Biar korbannya kami bawa ke rumah sakit ya. Iya. Ada yang kenal sama keluarga korban? Enggak ada. Enggak kenal. Enggak kenal. Alamak. Ya sudah, kalau ada yang tahu bilang kalau korban saya bawa ke rumah sakit ya. Misalnya, tolong mobilnya dibuka. Aduh. Bawa pakai mobil saya nih. Ya iyalah, Miss. Masa pakai truk sayur? Kayak mana Miss ini? Tapi saya enggak bisa nyetirnya, saya habis lihat darah lemas. Sini kuncinya. Bapak-bapak, tolong angkat dulu ya. Ayo bantu. Miss, tolongin. Ayo, Miss. Untunglah cepat dibawa kemari. Terlambat 10 menit saja, matilah dia. Terus, sekarang keadaannya gimana? Ya, sekarang sih sudah sadar dia. Sebentar lagi juga boleh pulang. Oh, berarti dia nggak parah-parah banget lukanya? Ah, ya begitulah, Miss. Lecet sedikit dan sedikit shock dia. Miss, saya permisi dulu ya. Oh iya, jangan lupa urus administrasi dan pembayarannya. Mari, Miss. Bonar. Ya, Miss. Oh, iya lupa saya. Nah, loket pembayaran ya. Ada di dalam. Miss masuk saja, belok kanan, langsung belok kiri. Nah, dekat apotek UGD, di situ ada loket pembayaran. Mari, Miss. Bonar. Ya, Miss. Ada apa lagi? Kan sudah saya kasih tahu loketnya di mana. Ya, bukan itu. Habis apa lagi? Masa mau ditemani juga ke dalam? Buat jalan ke dalam aja saya nggak sanggup. Nyetir mobil juga saya nggak bisa. Ini masih lemes banget, tau nggak sih kakinya? Yang benar, Miss? Iya, benar. Makanya sekarang kamu urus administrasinya, abis itu kamu anterin saya pulang, ngerti? Ayo, Miss. Dalam juga, kan? Ya, udah temenin. Untungnya orang tadi tidak nuntut macam-macam ya, Miss. Ngerasa salah juga dia. Miss. Kenapa, Miss? Tak suka cara saya bawa mobil? Lantas kenapa, Miss? Dari tadi saya perhatikan, Miss kok diam saja? Kamu coba minggir dulu deh. Saya mual nih, ingat darah yang tadi. Hah? Darahnya pun tak banyak, Miss. Ya namanya juga orang takut darah, mau setitik ya, mau seember sama aja. Terus kamu cariin ini minuman yang asam-asam biar mualnya hilang. Tunggu dulu ya, Miss. Jangan muntah dulu. Kalau Miss muntah, saya pun ikut muntah. Mual, Miss. Lumayan. Kenapa lagi lo senyum-senyum? Gak boleh, saya senyum sama Miss. Kamu jangan mikir setelah kamu nolongin saya berubah pikiran soal kerjaan ya. Tak ada lah pikiran macam itu. Saya tulus mau nolongin Miss.
Tapi saya bisa lihat banget nih, dari cara kamu senyum, cara kamu ketawa, dari cara kamu ngeliat saya. Kamu pengen sih jadi baik kan sama kamu? Kayak di sinetron-sinetron gitu. Yang awalnya berantem, abis itu kamu nolongin saya, terus saya 180 derajat berubah jadi baik sama kamu, gitu kan? Tak ada lah pikiran macam itu. Jangan ngayal deh. Tidak lah, Miss. Yaudah, ntar saya pulang sekarang. Batu kali ini, anak. Masih tidur. Makanya toh Nar, kalau nyelam itu nggak usah pakai minum air kelapa muda, hah? Kamu sih sok ngebantuin. Bukannya aku sok membantu, meskipun bukan Miss Anya yang kesusahan, pasti aku bantu. Memang dianya saja yang kepalanya macam batu. Bukannya terima kasih. Turunnya aku, mau dekati dia, bodoh kali. Orang seperti dia, Nar, mesti dicari selainnya, biar tahu rasa. Tahu lagi lah aku, harus bagaimana menghadapi dia. Pening kepala aku. Ya udah sana cepet mandi, ini udah siang, Nar. Nanti keburu misalnya datang, bisa kenal lagi kamu. Cepetan, Nar. Aduh, bukannya kalian ini masuk kerja malah nongkrong gak jelas di sini. Dikasih tahu malah diem aja. Ada apa sih? Kata misalnya, kita belum boleh masuk, Mas. Kok bisa? Gini loh, Mas. Katanya kita tuh bekerja gak pakai baju internasional. Jadi makanya ya kita pulang dulu. Kalian serius? Iya, Mas. Sekarang mana Miss Anyanya? Kenapa Miss tidak diskusi dengan saya dulu, Miss? Ada apa ini? Saldo anak buah saya yang Miss rumahkan. Emangnya yang punya hak buat memutuskan siapa? Saya tahu misalnya yang punya pengaruh lebih besar di sini, Miss. Tapi saya juga bertanggung jawab atas semua yang ada di sini. Termasuk menjamin mana saja karyawan yang bekerja dengan baik dan yang tidak. Oh, gitu. Tapi saya lihat mereka kerjanya kurang baik tuh. Jadi saya nggak butuh pendapat kamu. Tapi, Miss, dua karyawan itu adalah chef terbaik kita, Miss. Chef yang baik kan banyak. Ntar saya cari yang lebih baik dan bisa mengangkat nama kafe kita. Ngerti kamu? Ada apa, Bli? Maaf, Pak. Saya pamit. Kalau ada kabar jelek tentang saya di koran, mohon Bapak nggak usah khawatir, ya, Pak. Bli dirumahkan juga? Iya, Pak. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Sabar ya, Bli. Sabar ya. Kalian berdua sabar dulu. Saya janji, saya tidak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi hari ini. Saya jamin itu. Bapak akan melapor ke DPR? Alamak. Kejauhan lah itu. Sudah jauh-jauh pun kita ke sana, belum tentu diterima. Sudah, tenang saja. Saya akan berjuang dulu. Sekarang,
pulang dulu saja. Tolong jangan kasih tahu orang rumah tentang hal ini, ya? Iya, Pak. Biarkan saya berjuang dulu. Saya akan laporkan langsung ke Bos Dirgo tentang hal ini, ya? Sudah, kalian pulang dulu. Makasih, Pak. Sabar ya. Ya, permisi, Pak. Ini parah sekali ini. Kita harus ambil tindakan tegas. Setuju aku. Aku juga sudah tidak tahan sama Miss Anya itu. Semua karyawan terbaik hotel dipulangkan sama dia. Mau jadi apa hotel ini? Sama Nar, dua karyawan terbaikku tidak lewat dari dia. Parah. Kau kenapa buka baju? Kamu sendiri ngapain buka baju, ayo? Iya, ya. Jadi malu aku. Aku juga malu. Kau sajalah yang ngomong duluan, ya? Kan kau yang semangat tadi. Loh. Orang aku lihat kamu yang paling bersemangat. Wajah kamu sampai merah. Ayo kamu yang maju. Bareng-bareng lah. Nah, kamu kan badannya lebih besar. Ayo maju. Bareng-bareng lah. Ya udah. Kamu duluan tapi. Hei, bodoh kau jangan mulai lagi. Yang namanya bareng-bareng. Itu tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang. Sama-sama. Ayo. Saya tahu. Kalian pasti akan mendatangi saya. Cepat atau lambat. Sakti kali bos kita ini. Belajar ilmu dari Banten. Kalian sudah tidak tahu mau kemana lagi. Makanya kalian mendatangi saya. Sini mendekat. Ada apa kalian kesini? Itulah bos. Mengenai hotel dan kafe, ada yang ingin kami bicarakan. Ya sudah, kalau begitu kita bicara saja di kapal. Ini bawa, sana. Di kapal, bos. Jauh. Naik kapal. Naik kapal. Kau yang bawa lah. Dia tidak pernah bertindak nekat dan kesal. Cuma setelah dia pulang dari Inggris dan setelah ibunya meninggal, kok rasanya agak beda dia. Walaupun saya sendiri juga tidak tahu apa itu. Sebelumnya kami minta maaf lah bos. Tak bermaksud kami mencampuri urusan pribadi bos. Nah, kami khawatir saja sama operasional hotel dan kafe, bos. Ya, kalau masalah itu kalian jangan khawatir. Saya akan bantu kalian. Tapi dengan catatan, kalian juga harus bantu saya. Bantu apa, bos? Membantu melunakkan hati Anya. Caranya, bos? Ya, caranya terserah kalian. Yang paling penting, jangan sampai Anya tahu kalau saya minta tolong sama kalian. Gimana? Atur semulus mungkin. Oke? Oke, bos. Baguslah. Nekat kamu, Nar. Nekat.
aja kau bilang nekat. Bagaimana nggak nekat? Kamu mau bantu bos Dirgo aja? Kita kan belum tahu apa masalahnya sama Miss Anya. Meskipun kita belum tahu masalahnya apa, tetap kita harus bantu bos Dirgo. Ya, tapi kan ini masalah keluarga, Nar. Efeknya kita juga yang kena. Memangnya kau mau tiap hari kerja macam dikejar-kejar anjing memburu? Kalau tidak rabies, kalau rabies, matilah kita. Jadi sekarang kita mesti bagaimana? Apa kamu punya ide? Awas ya. Kali ini ide kamu harus jitu. Sepertinya kita harus awasi terus Miss Anya. Kalau sudah diawasi? Ya, tunggulah. Mungkin di situ ada petunjuk. Kenapa kamu merumahkan beberapa karyawan hotel dan kafe? Wow, beritanya cepet banget sih sampai. Anya, kamu nggak bisa begitu saja dong merumahkan mereka. Kenapa enggak? Anya punya parameter sendiri, Pi. Jadi Anya tahu siapa yang bisa terus kerja dan siapa yang enggak. Kamu itu kan baru datang di sini. Jadi tidak tahu persis sebaik apa mereka itu bekerja. Selama ini tidak pernah ada masalah. Oh. Gak pernah ada masalah ya? Gimana kalau sebenarnya ada masalah, tapi ditutup-tutupin? Jadi ya gak kelihatan kan? Anya, selama hidup papi itu hanya untuk bekerja dan membesarkan kafe dan hotel itu. Jadi papi tahu ada masalah apa enggak? Ya. Anya juga tahu kok selama hidup papi ini, papi selalu bekerja, ya kan? Untuk membesarkan hotel, kafe, usaha-usaha papi yang lainnya. Tapi papi tuh sampai lupa ngasih waktu sedikit aja buat Anya sama Mami. Papi tuh gak pernah ngertiin Anya. Yang ngertiin Anya cuma Mami. Panggil saya? Itu sebenarnya lobi atau barak pengungsi sih? Berantakan banget. Ah, lobi macam tak ada yang berubah, Miss. Biasa saja. Coba kamu cek. Buka mata kamu lebar-lebar. Mana ada yang betah di hotel ini kalau lobinya berantakan kayak gitu? Kan Miss yang mau begitu. Kapan saya minta kayak gitu? Memang Miss nggak bilang begitu. Tapi Miss kan merumahkan orang-orang yang biasa bersih-bersih di sini. Kan saya merumahkan cuma beberapa orang aja. Yang lainnya pada kemana? Yang ada cuma shift malam, Miss. Kalau shift paginya tinggal 6 orang lah. 6 orang? Iya, Miss. Dan mereka ini sudah ditugasnya masing-masing. Tak bisa diganggu lah. Miss, maaf. Saya masih ada kerjaan yang menunggu. Kalau Miss mau bantu bersih-bersih, saya terima kasih sekali. Mari, Miss. Ada yang penting, Bos? Sepertinya saya sudah tahu akan masalahnya. Ini soal Miss Anya kan, Bos? Ya, jelas. Anya anak saya. Bagaimana, Bos? Ini. Hah?
sarung bantal, bos. Iya. Spraynya tak sekalian, bos. Itu buat apa, bos? Buat taruh uang lah. Bukan, makanya dengarkan dulu kalau saya ngomong. Iya, iya, bos. Sepertinya sarung bantal ini yang bisa melemahkan hati Anya. Serius, bos? Gimana cara pakai ya? Direndam di air terus diminum ya, bos. Kamu kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Ini pasti diiketin di perut, ya kan, bos? Bukan, ini bukannya jimat. Sembarangan saja kamu. Sekarang begini. Kamu simpan saja ini sarung bantal sampai saya nanti minta kembali. Serius ini, bos? Ini bisa bikin Miss Anya tidak galak sama semua orang? Sudah. Pokoknya kamu simpan saja itu sarung bantal sampai saya memintanya kembali. Oke? Oke lah, bos. Tidak ada yang istimewa, no? Iya. Cuma sarung bantal biasa. Nar. Baunya itu, no. Hampir saja aku meninggalkan dunia ini. Tak pernah dia cuci rupanya. Pasti ada sesuatu di balik sarung bantal ini, Nar. Ada apa? Biasanya di dalam sarung bantal, ya ada bantalnya lah. Kalau itu aku tahu, Nar. Maksudku itu, pasti ada motif tertentu. Sampai Bos Dirgo ngasih itu ke kita. Mungkin tidak ada lagi yang mau dititipi sarung bantal ini, no. Bau kali. Jadi pusing aku, Nar. Alamak. Sudah jam segini. Aku harus buru-buru balik ke hotel ini. Misalnya bisa ngamuk lagi. Nar. Jangan-jangan dia di kafe dulu. Ayo. Bukan. Ini orang tadi banget sih, agak cepat ya. Dirapi-rapiin ya. Nih. Jangan sampai kotor kayak gini. Dibersihin. Wah, pada kemana sih? Wah, Bos Dirgo ternyata benar juga ya ngomongnya. Misalnya mau turun tangan sendiri. Kamu ngapain berdiri di situ? Mau ngebantuin nggak? Mau. Kenapa pulangnya sampai malam begini toh kamu ini? Jawabannya mungkin sama om papi. Banyak kerjaan. Papi itu sudah nunggu dari tadi. Papi pengen makan bareng sama kamu. Dulu aku sama Mami juga sering nungguin papi makan malam. Terus papi gak pulang lagi. Sekarang papi tahu kan rasanya nunggu kayak gimana? Anya! Apaan lagi sih, Pi? Anya capek, mau istirahat. Sebelah sini. Nambah terus kau ini. Katanya cuma punggung saja. Loh, kan capeknya semuanya, Nar. Kamu nggak tahu sih gimana ramenya kafe tadi. Emangnya kafe kau saja yang rame? Sama juga di hotel aku. Gantianlah sini. Tapi, Nar, bener loh. Kalau sarung bantal itu bikin misalnya berubah. Berubah macam mana? Tadi kan kafe lagi rame-ramenya tuh. Hah? Misalnya, mau-maunya dia bantuin apa aja, Nar. Termasuk ngangkatin piring sama gelas kotor. Ya juga. Tadi juga sama di hotel. Dia mau juga mengerjakan hal-hal kecil. Berarti Bos Dirgo benar juga ya, Nar? Hebat juga bos kita ya.
Kita lihat saja besok. Apa misalnya masih sama seperti hari ini? Nah, ayolah. Sini pijit aku. Belajar di mana ya, Bustir Konar? Woi, mesra-mesraan aja lu berdua. Gua bilangin ibu kos lu. Kurang ajar kau ini. Kau kira aku jeruk makan jeruk kau. Kurang ajar kau. Sabar, Mas. Kurang ajar kau. Jangan kau. Sarung bantal yang mana? Itu loh, Pi, yang kecil yang ada gambar Snow White yang dari Mami. Kamu lupa kali menaruhnya. Aduh, Anya nggak tahu. Anya nggak mungkin lupa aja pokoknya. Nggak dibawa kemana-mana, Pi. Wah, sudah mulai banyak maling dong di sini. Mana mungkin maling nyolongnya sarung bantal, Pi. Masih banyak barang-barang berharga yang lain. Ya juga ya. Anya nggak bisa tidur deh nih malam ini nih. Papi mau kemana? Mau ke kantor polisi. Ngapain sih, Pi? Papi tuh malu-maluin diri Papi sendiri. Kenapa memangnya? Ya masa Papi ke kantor polisi terus ngadunya masalah sarung bantal? Polisi tuh masih banyak kerjaan yang lebih penting, Pi. Terus kalau begitu Papi harus gimana? Ya Papi cari sampai dapat, tapi gak usah lapor polisi. Ya sudah, besok Papi bantuin cari. Sekarang kamu tidur, sudah malam. Ya? Malamannya. Papi! Aduh, gimana nih? Cintaku yang pertama dalam... Bonar! Bantuin saya! Tak bisa lah, Kumis. Masih ada kerjaan juga, aku di dalam. Kamu bantuin saya dulu. Setelah ini, baru kamu anterin saya ke Pasar Seni. Pasar Seni, Miss? Kan di sini banyak toko-toko yang bagus juga. Yang jual pakaian luar negeri. Tapi kalau mau belanja, ya belilah produk dalam negeri saja. Cinta Indonesia lah, Miss. Emangnya mau belanja tuh siapa sih? Loh, tadi kan Miss yang bilang mau ke Pasar Seni. Makanya itu gak usah banyak nanya. Abis ini anterin saya. Sebelumnya nih kamu ambil kain pel terus bersihin lobby. Miss, sebenarnya mau cari apa, Miss, di Pasar Loak? Emangnya kenapa sih kalau saya ke Pasar Loak? Aneh banget ya kayaknya. Bukannya gitu lah, Miss. Kan kalau saya tahu Miss cari apa, saya bisa bantu cariin buat Miss. Saya cari sarung bantal. Sarung bantal, Miss? Di Pasar Loak? Udah deh, gak usah banyak nanya. Mendingan nyetir yang benar biar cepet sampai. Ya, Miss. Makin penasaran sama sarung bantal ini. Apa ya? Ya, Mbak. Permisi, Bu. Mau nanya ada sarung bantal bayi gambar Snow White? Nggak ada loh, Mbak. Nggak ada ya? Ya. Terima kasih. Yuk. Sarung bantal macam apa sih, Miss? Sarung bantal bayi gambar Snow White. Tapi sekarang saya harus cari yang baru nih.
Kenapa tak bisa diganti sarung bantalnya dengan gambar yang lain? Gambar yang lain sih banyak, tapi yang bisa ngingetin saya sama Mami cuma sarung bantal gambar Snow White. Dulu kan Papi selalu pergi kerja, sibuk, dan saya selalu ditinggal berdua sama Mami. Setiap malam saya tidur di atas bantal itu dan dipeluk sama Mami. Apa tidak sebaiknya diikhlaskan hilang saja, Miss? Ya nggak bisa lah. Walaupun saya punya Papi, tapi bagi saya Papi itu orang asing. Dan saya butuh banget sarung bantal itu. Nanti akan saya coba cari ya, Miss. Ya udah, sekarang kita balik ke hotel aja ya. Ah, soal hotel. Hotel kita itu betul-betul kekurangan tenaga kerja, Miss. Ya kamu atur dong, masa hal kayak gini aja harus ngomong sama saya? Gimana kamu mau kerja kalau nggak bisa ngatur? Sudah saya coba atur, Miss. Tapi di hotel benar-benar kekurangan tenaga kerja. Semua karyawan kelelahan karena harus kerja lembur, Miss. Yaudah, sekarang balik ke hotel. Kau lihat Miss Anya tidak? Di resto, Pak. Dia marah-marah lagi? Ya, seperti biasanya lah, Pak. Situ. Sudah, sudah. Ini lapar semuanya? Bisa kayak gini sih? Miss? Miss panggil saya? Ada apa, Miss? Saya dapat laporan dari Pita. Prosentase tamu hotel kita ini menurun. Pita, kau? Iya, saya juga heran. Kenapa saya bisa dapat laporannya dari bawahan kamu? Kamu kan manajer di sini dan kamu atasannya Pita. Memang seharusnya begitu, Miss. Seharusnya Pita lapor saya dulu, baru saya sampaikan ke Miss. Pita, lancang kali kau. Siapa yang suruh? Hah? Tapi ini bukan kemauan saya, Pak. Saya yang suruh dia datang ke sini. Sekarang kamu bisa jawab nggak? Kenapa persentase tamu hotel kita berkurang? Ya bisa saja. Tapi tidak sekarang lah. Saya harus cek dulu lah kondisi realnya seperti apa. Mungkin tanya sama tamu-tamu yang ada. Terus juga tanya sama karyawan yang ada di sini. Kenapa kondisi hotelnya menurun? Tapi Miss, menurut saya ini karena kita kekurangan karyawan, Miss. Miss kan sudah rumahkan semua karyawan terbaik kita. Kamu tuh kebanyakan teori. Kan bisa cek lapangan langsung. Pokoknya saya minta laporannya hari ini. Iya nih sepi. Dari pagi cuma ada 2 pengunjung, Miss. Emang biasanya? Kemarin kan Miss lihat sendiri, ramai sekali. Dan rata-rata para pengunjung itu mencari chef-chef yang Miss rumahkan. Emangnya chef kita yang sekarang nggak bisa bikin makanan yang enak? Ya, meskipun takaran dan bumbunya sama, tapi kan setiap chef kan rasanya beda, Miss. Gimana, Miss? Kita panggil saja ya, karyawan ini pulangkan itu. Kalian kenapa sih ngeliatin saya kayak gini? Memangnya kita ngeliatnya bagaimana, Miss? Kenapa? Kalian mau nyalain saya? Kafe sama hotel sepi, gitu? Ya, memang kenyataannya seperti itulah, Miss. Cintaku yang pertama. Nah, menurut bapaknya itu satu benda yang tak bisa dia lepas adalah yaitu
Mulai. Awas, ada mobil. Ah, kau sajalah. Bukannya kamu yang besar. Kau dulu lah, kau dulu lah. Aku paling takut kalau nyebrang-nyebrang begini. Nah, jadi dia bawa-bawa terus. Makan, tidur. Mandi pun dia bawa. Sarung bantal peninggalan maminya? Iya. Sayang kali dia sama sarung bantalnya itu. Oh, jadi dia tidak sayang sama maminya ya? Bodoh, kau mulai lagi nih. Satu paket dia. Tak ngerti-ngerti kau ini. Berarti sekarang kita sedang terlibat dalam masalah keluarga Bos Dirgonar? Iyalah. Meskipun aku belum tahu masalahnya apa dan di mana letak keterlibatan kita. Aku sudah cukup, Nar. Kamu saja sana. Aku mau ke sana. Aku mau cari tahu ada masalah apa antara dia dan Bos Dirgo. Berani kamu? Ya beranilah aku. Kayak mana gak berani? Hah, siapa tahu aku masuk di saat yang tepat. Maksud kamu? Macam tak tahu saja kau ini. Kamu mau lapain anaknya Bos juga ya? Sambil menyelam, minumlah air kelapa muda. Kau pulanglah dulu sana. Jangan kau lupa, pintu depan jangan kau kunci lagi. Kayak genteng lagi, kayak kemarin aku. Sana. Dasar belum bisa kuaci. Apa maksudnya? Sambil menyelam minum air kelapa. Ngapain kamu di sini? Ada Miss. Kebetulan cuma numpang lewat saja. Yaudah sana lewat. Miss. Yakin, Miss. Tak mau ngomong soal kejadian di kafe dan hotel tadi. Saya rasa masih bisa diselesaikan kok, Miss. Yakin? Udah sana pergi. Saya rasa tindakan Miss tidak semuanya salah. Betul. Gak bisa bilang kayak gitu. Gak bisa jawab kan? Gini, Miss. Saya rasa kinerja anak-anak memang agak sedikit menurun. Sudah berbagai cara saya lakukan buat meningkatkan kemampuan mereka, tapi belum juga berhasil. Hasilnya tetap sama. Nah, ya ternyata omongan Miss di awal-awal ada benarnya juga. Terus? Kerja mereka memang bagus, Miss. Itu saya akuin. Keputusan Miss memulangkan mereka bagus sekali itu. Nah, biar mereka introspeksi bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bekerja. Jadi kamu gak nyalain saya? Tidak. Kamu yakin saya bisa kerja sebaik papi? Yakin? Saya cuma pengen ngalahin papi aja dalam pekerjaan. Biar papi tahu kalau saya juga bisa bekerja lebih baik dari papi. Miss, hanya ingin buktikan buat papi, Miss? Iya, biar dia sadar. Karena dia udah menyanyiakan saya dan mami. Apalah gunanya? Ya biar papi sadar, kekayaan yang kami punya selama ini tuh cuma semu. Dan kebahagiaan itu gak bisa dinilai dari materi. Nar, tahu tempat makan yang enak gak dari sini?
ada di dekat situ. Anterin saya ya. Ayo, Miss. Jadi, Miss, mau tidur di hotel malam ini? Janganlah, Miss. Kasian nanti Papi Miss khawatir. Kita selalu khawatir sama Papi. Tapi Papi nggak pernah peduli. Tidaklah, Miss. Papi Miss sudah berubah. Mami Miss meninggal. Miss Anya juga lama kuliah di luar negeri. Seringkali, Miss. Seringkali bos Dirgo ini merasa kesepian. Sehingga kami para karyawannya ini seringkali dianggap seperti keluarganya. Lihat sendiri kan, waktu saya sekolah di luar negeri, Papi cuma datang beberapa kali aja. Dia lebih peduli sama kerjaannya, karyawannya. Dia tuh gak pernah berubah. Bukan begitu lah, Miss. Miss, Papi Miss itu kangen sekali. Rindu kali sama Miss. Papi Miss juga rindu kali sama Mami Miss. Sudahlah, Miss. Ya gak tahu lah. Gue masih pusing. Miss, gimana tadi makanannya? Lumayan lah. Cuma lucunya pizzanya harganya murah aja. Yaudah, sekarang kamu udah boleh pulang. Tanggunglah, Miss. Lebih baik saya tidur di ruangan saya saja. Nanti kalau kesiangan, misalnya marah lagi. Oh gitu. Ya udah, saya masuk duluan ya. Ya, Miss. Kalau Miss Anya butuh apa-apa, saya ada di ruangan saya. Oke. Malam, Miss. Malam. Misalnya nggak pulang, Bos. Bonar juga nggak pulang, Bos. Apa hubungannya? Begini, Bos. Semalam Bonar memutuskan untuk menemani misalnya, Bos. Kelihatannya semalam itu misalnya pusing gara-gara hotel dan kafe yang sepi. Kemarin sepi? Sepi banget, Bos. Malah para pelanggan kita itu nggak mau order makanan. Soalnya yang masak bukan dari koki yang biasanya. Berarti itu yang membuat Anya semalam kesal. Anya itu tidak bisa melihat keputusannya itu ternyata sesuatu hal itu menjadi tambah buruk. Memang dari dulu misalnya seperti itu ya, Bos? Iya. Tapi saya mendengarnya senang sekali. Kok senang sih, Bos? Iya. Berarti saya memiliki waktu untuk bersama Anya. Untuk menebus kerenggangan saya dengan Anya di tahun-tahun terakhir ini. Kalau tutup, terus saya kerja di mana dong, Bos? Ya sudah. Kamu bantu saya cari Anya. Di mana, Bos? Ayo kita cari ke hotel. Datang pagi-pagi. Mana sih? Ada, Bos, di ruangannya. Oh, syukurlah kalau dia ada di sini. Bos, sarung bantalnya Miss Anya saya kembalikan saja ya. Loh, memangnya kenapa? Saya
saya tak maulah ikut campur dalam urusan keluarga bos. Tak enak saya ini. Nar, memangnya ini urusan keluarga apa? Misalnya cerita sedikit sama saya, bos. Sekarang kamu sudah tidak mau lagi membantu saya? Kalian juga ikut-ikutan menghakimi saya seperti Anya? Hmm? Memangnya kalian tidak tahu mengapa saya mencuri sarung bantal itu? Saya cuma takut kehilangan Anya untuk yang kedua kalinya. Dulu saya merasa pernah kehilangan Anya karena saya sibuk bekerja. Dan sekarang saya tidak mau itu terulang kembali karena si Anya juga sibuk bekerja. Saya tidak mau itu. Tapi bos, sarung bantal itu peninggalan satu-satunya maminya Anya. Kalau bos ambil juga, itu sama saja bos. Sama saja bos merenggut semuanya dari Anya. Kasihan. Kamu membantah saya? Ya bukan gitu bos. Oh, jadi gitu? Jadi papi yang ngatur semuanya? Iya. Papi ngambil sarung bantal Anya terus kasih ke mereka berdua? Papi pikir ini nyelesain masalah, Pi? Enggak. Papi sebagai orang tua tuh sama sekali gak bijaksana. Jadi papi gak usah nganggap Anya sebagai anak lagi deh. Anya! Anya! Bos, bos! Bos! Usia ternyata bukan ukuran sebuah kebijakan. Papi yang gue pikir udah menyadari semuanya saat mami meninggal, ternyata papi masih sama aja kayak yang dulu. Gak adil banget rasanya. Gak adil. Butuh saya, kenapa baru sekarang? Tak baiklah, Miss, membiarkan masalah terbuka lebar. Lo papi kok yang membuat masalah jadi lebar? Bos hanya mau yang terbaik buat Miss. Yang terbaik? Dengan apa? Ninggalin saya dan ibu saya? Miss, tahu nggak? Apa yang mungkin mami Miss mau dari Miss? Mungkin mami Miss mau hubungan Miss dan bos Dirgo. Ya, rukun-rukun lah. Mungkin Mami Miss juga mau Miss bahagia dalam menjalankan usaha ini. Miss bahagia. Dan juga rumah ini penuh dengan tawa canda Miss. Bukan dengan air mata Miss. Miss. Bos butuh Miss sekarang. Papi nggak pernah butuh saya. Miss. Papi Miss lagi di rumah sakit. Jantungnya kumat. Papi? Iya, Miss. Miss mau kan ketemu? Ayo, Miss. Iya, iya. Cintaku yang pertama dalam... Anya, maafin Papi ya. Iya, Anya juga minta maaf ya, Pi. Mulai sekarang, Anya bakal jagain Papi. Papi juga janji akan menjaga kamu terus. Dan Papi akan mengisi hari-hari bersama kamu untuk menebus hari-hari yang telah terbuang dulu. Tapi Papi kan masih punya utang sama Anya. Utang? Utang apa? Oh, iya. Bonar! Rano!
Tapi Anya gak mau itu, gak mau kue. Dibuka dulu. Ayo. Aduh, Papi, makasih. Senang. Kamu mencintai Papi seperti juga mencintai sarung bantal itu, kan? Iya dong, pasti. Kalau kamu mencintai Papi dan sarung bantal itu, kamu harus memilih satu di antara dua karyawan terbaik Papi ini. Hah? Buat apa? Kok buat apa? Ya buat suami kamu. Serius nih, Pi? Serius? Papi tahu. Pasti kamu akan memilih si kacamata itu. Soalnya baunya kecut sama kayak sarung bantal ini. Bonar! Bos. Bos saya mana, bos? Buat kamu. Cari karyawan kan banyak itu. Si Tessa itu kan oke. Gak mau, bos. Hitam. Selera kamu kan yang hitam-hitam begitu.